Tebak Peci Eli. Dan kita harus menyelesaikan teka-teki rumit. Berhasil kami si kita menyelamatkan Pika. Tonton sampai habis video ini. Beri 10.000 likes dan komen ya. Kita akan baca semua komen kalian. Jadi di sini si Pikalena itu lagi berusaha ngalahin si Patch Willy. Patch Willy, Patch Lena apa Patch Willy? Oh, Patch nanti Willy. Patch Lena datang ya. Hey, Patch Lena Mama Chill. Patch Eli Mama Chill. Itu satu-satunya monster yang enggak pakai Lena, enggak pakai Wati. Iya. Jadi Patch Eli. Patch Eli. Iya, kemarin Bang Jupu juga baca komen teman-teman. Ini adalah satu-satunya monster yang enggak pakai Lina, itu apa sih Mama Cil? Gak kebaca sih. Aduh, telat. Nanti kita baca. Gak, emang gak kebaca itu Mama Cil. Tuh guys. Wah, lagi diapain cuy. Jadi udah. Nah. Mereka tuh terpojok. Si Pikalena sama si Mother Mommy Nightibo. Sudah mau kalah, tapi kita hidupin si Rina yang bikin dia kabur. Biar kabur ya. Thank you. Let's find Pickles. Oke. Okay. Let's find Pickles. Oke, okay, okay, jadi kita bakal melanjutkan perjalanan kita. Nah, di sini guys, di sini yang membingungkan. Nah, ini nih. Jadi ya ceritanya si Patch Eli itu njebolin tembok yang buka jalan kita supaya tapi kita bisa turun. Tapi herannya dia itu enggak kabur ya, cuy. Nah, apakah dia baik ataukah dia jahat? Kayaknya dia membantu kita sih. Tapi kan dia pasangannya si Patch Willy, Mama. Iya, dia pasangannya Patch Willy. Dia malah datang loh. Tuh. It used to be so good and safe. If you scratch my back, I'll scratch yours. Okay, guys. Dia ngomong semua si Pikalena. Oke. Oke. Oke, katanya, okay, ayo kita segera menyelamatkan Pikal secepat Pika. Mungkin. Aku harus segera balik ke anak-anakku, gitu katanya. Yeah. Anaknya nungguin ya. Iya, kan dia anaknya banyak, Mama Cil. The key must be there somewhere. Oke, kita cari kunci di sekitar sini. Kuncinya warna kuning, guys. Nah, ini ruangannya ini. Kalau kemarin Bang Jupu itu nebak itu ruangannya si. Si siapa itu namanya yang jerapah itu loh. A few moments later. Si Wicak namanya. Itu astaga. Si jerapah berambut panjang. Soalnya ini warnanya kayak kaya Mama Ci. Iya, si gondrong dia ya. Iya. Oke, kita masuk, guys. Ini ya ruangannya ya. Bukan Mama Cil. Kok kayak gini cuy? Ini kenapa kayak di Mesir, Mesir ya? Iya gak sih? Ini kayak di piramida guys. Piramida. Ada siapa di dalam sini guys? Cuy awas cuy. Halo. Kok Sebentar. Kok di situ ada monster-monster guys? Semili-mili. Sebelahnya terus, siapa itu Mama Cil? Sebelahnya siapa ya? Sebelahnya lagi itu Tol Victor. Sebelahnya itu Jester. Toadster. Satunya itu ular kayaknya Mama Cil. Bukan. Silent Steve bukan sih. Bukan. Si. Itu Queen Boncel kayaknya. Queen bener gak? Ya kan? Wah! Sebentar! Ternyata di sini ada si Patch Eli. Apakah kita Patch dijebak di sini guys? Ya ampun, ya ampun. Sebentar. Jangan. Jadi itu Dr. Fluffy Pen. Sebentar, ini kayak ada mini game ini ya. Astaga. Kita harus tebak ini ya. Mana nih bener nih? Answer the question correctly and you will have a chance to guess where Pickles is hidden. The first question. Color is like the sky and helps everyone. Colors like sky and helps everyone. Jadi warnanya seperti biru langit dan dia menolong siapa saja. Ah, ada dua nih. Dr. Fluffy Pen. Bisa Dr. Fluffy Pen atau Smelly-Milly. Smelly-Milly juga nolongin semua sih. Ya enggak sih? Kan dia nganterin surat dan paket-paket gitu Mama Cil. Iya juga ya. Coba ini pilih siapa nih? Dr. Fluffy Pen. Right. Bener cuy. Jadi katanya kita harus menyelesaikan mini game supaya kita dapat kesempatan untuk mengetahui keberadaan si Coach Pickle tuh ada di mana. Oh gitu. Iya nih ada mini game ini kayak. Kita bener kan jawabnya? Kayaknya jahat deh nih. Bang coba feeling ini aku si Patch Eli ini jahat. Aku juga nggak enak nih perasaannya.
Tuh, apa ini guys? Apa ini? Ini bener kok kayak makan, di Mesir. Cuy. Ini, bantu peta, ini namanya adalah sarkofagus. Apa itu? Jadi kuburan kuno yang dipakai orang-orang Mesir zaman dulu, sarkofagus. Dari batu? Iya, dari batu. Are you ready? Are you ready? Apa kamu siap? If you answer correctly, the room is filled with sand. A few rooms and you will stay here with me forever. Selamanya tidak, aku tidak mau. Who is the funniest in our family? Siapakah yang paling lucu di dalam keluarga monster-monster itu, yang paling lucu? Yang paling lucu, cuy. Siapa? Kayaknya Tol Victor sih. Ini bukan Tol Victor tapi baby Tol Victor, mama cil. Masa sih? Iya, kayaknya dia ada yang paling lucu. Coba kita lihat ya. Who is crazy in our family? Who's crazy, cuy? Paling gila di ini. Jester. Jester ya, kayaknya Jester ya. Jester. The right answer. Right. Untung bener. Untung bener, guys. Boleh kita boleh jalan lagi. Boleh jalan. Ini kita buka-buka ini nih sarkofagusnya ini. Iya. Kita cari nih. Ada enggak di sini? Pickle! Masih asik liburan. Iya nih, ya, masih liburan. Masih pada liburan ya, jadi gak nge-like nih. Makanya kalian yang nonton ya, jangan lupa di like video kali ini supaya 10 ribu. Ini juga kayaknya sih bakal 10 ribu. Yalah, dikit lagi. Ya kan. Oke, kita bakal baca komen guys. Jadi kemarin tuh Bang Cupu nemu satu komen yang lumayan bagus. Apa? Nih, dia punya teori ya. Dipin dong teori ini bagus dan dibaca next konten Bang Cupu. Tuh kan, makanya kalau kalian bikin komen yang bagus, bikin teori yang bagus, Bang Cupu bakal baca dan pin juga pastinya. Yeah. Siapakah Coach Pickle-nya? Pickle-nya adalah versi ceweknya Coach Pickle, tetapi antara mereka berdua olahraganya berbeda. Coach Pickle-nya adalah guru olahraga tinju. Yeah. Coach Pickle adalah olahraga bola basket. Bener banget ya. Antara mereka berdua ini ternyata baik. Kalau kita diperhatikan di trail officer Garten of Banban, ada bayangan Jester di depan layar kita. Nah, Stinger Flynn jadi terbangun karena ada Jester di dekatnya. Apakah kemungkinan kita bakal ketemu sama Jester dan Sheriff Todd? Pastinya di Garden of Banban keempat itu pasti bakal nongol Sheriff Toaster dan juga Jester. Itu fix menurut Bang Cupu ya, teorinya Bang Cupu pasti nongol. Kayaknya Evil Banban udah meninggoy. Nah ini belum tahu ya. Tahu. Next, apakah Cama Tamataki masih hidup? Masih itu juga ya, kita masih tahu. Waktu kita battle cuma di versi yang ketiga itu kayaknya dia masih hidup, cuman jatuh doang. Iya. Jatuh ke ruangan yang lebih di bawah ya, yang semakin gelap. Jawabannya tidak, kemungkinan semasa kita boss fight dia jatuh secara tidak sengaja karena kesatian dan meninggoy. Ini teori dia. Oke, tapi menurut Bang Cupu masih kemungkinan masih hidup. Bisa masih. Saat selalu Bang, amin. Maaf kalau teoriku salah, nggak apa-apa, namanya juga teori kan. Iya. Garten of Banban hari hadir tanggal 7 Juni. Sekarang udah dong. Sekarang Juni tanggal 29. Ini salah, bukan 7 Juni, 7 Juli kali. Salah dia ya. Tapi kentara lagi, siapakah monster terkuat di Garten of Banban? Menurut fakta ada yang mengatakan Zolpius. Bisa jadi dia terkuat, tapi belum pernah ngeluarin ulti dan kekuatannya. Gak pernah, sih. Dia cuma diem doang. Iya. Mereka mengira ukuran yang besar, tapi bahkan tidak punya tangan dan kaki untuk berantem. Menurut aku sih terkuat di gameplay adalah Jumbo Joss. Jumbo Joss waktu battle kemarin itu dikeroyok ya. Evil Banban sama si Giant Stinger Flynn. Dan dia kayaknya masih menang. Evil Banban digeprek, Giant Stinger Flynn di smackdown dan dibanting. Keren ya. Ini bagus nih Bang Cupu sampai pintu. Oke, Bang coba mainin Sparky Marky. Siapa itu? Game apa itu? Bang Cupu enggak tahu. Enggak tahu. Kemarin Bang Cupu ngereaksi main Singing Monster enggak tahu orang. Enggak ada yang suka kayaknya. Iya, nanti kita bakal coba-coba dan kalau misalnya enggak banyak yang rame kita enggak lanjutin. Iya. Gitu. Bang, katanya sih Dr. Fluffy Man ada namanya Dr. Fluffy Lina warnanya pink. Mungkin ada. Nanti kita lihat aja. Yaudah, sekarang kita bakal lanjut lagi ya. Lanjut gimana nasibnya si Coach Pika. Let's go. I hate riddles. I'm not your assistant here. Well, I'm bored sitting here alone, so
I'm having fun playing with Whittles. I will give you your elephant if you can guess where he is hidden. Aku akan ngasih kesempatan kamu untuk menyelamatkan si gajah, maksudnya Pikal. Pikal. Rules are easy. Answer the question correctly and you will have a chance to guess where Pickles is hidden. The first question, Pickles is hidden. Like the sky. Cui. And helps everyone. Ya, ini Dokter Fluffy Pen. Yang pertama itu Dokter Fluffy Pen, udah benar ya. Benar. Pickles disembunyiin dia ternyata, cuy. Iya. Jadi ternyata itu dia itu bukan baik, Mama Cik. Kalau kemarin kan kita mikir dia itu baik. Iya. Makanya Bang Cupu juga bingung ya. Masa si Patch Willy-nya jahat, pasangannya Patch baik itu nggak mungkin. Biasanya enggak yang baik pasti. Sama yang baik, yang jahat sama yang jahat. Iya. Gitu, Mama Cik. Beneran kan dia jahat. Iya, kan? Ternyata dia menjebak kita, guys. Punyain coach. Kosong, guys. Zong. Are you ready? If you answer correctly, the room is filled with sand. A few wrong answers and you will stay here with me forever. No. Aku tidak mau. In our family. Tuh, kan dia nanya, who is the funniest in our family? Siapa yang paling lucu di keluarga monster-monster? Bang Cupu itu nebaknya si Baby Tall Victor. Baby, ya. Tapi ya, kenapa si dia ya. Milihnya Queen Boncelia ya? Playernya. No, kan? Tuh, kan? Mau keluar apa sih, cuy? Itu ini tuh kayak dihalang ya, cuy? Bukan, Mama Ci, itu kayak pasirnya longsor nanti ya. Kalau misalnya kita salah-salah terus, itu pasirnya itu bakal nutup nimbun kita di dalam piramid ini selamanya. Masa sih? Iya, katanya kalau salah terus, kita akan berada di sini selamanya sama si Patch Ellie. Patch Ellie, no. Nggak mau aku, nggak mau. Moga benar. Berikutnya benar ya. Who is the craziest in our family? Siapa yang paling gila? Berarti emang Jester terkenal yang paling gila ya? Iya emang. Oh yeah. Benar. Yes. Untung aja ya. Ya, guys. Di kesempatan kedua ini kita menemukan Coach Pickle, guys. Iya. Ini kita ternyata disembunyiin. Kita kayak ngegacha, Mama Cil. Kalau misalnya kita dapat song gitu, kita harus ditanya lagi. Iya. Untung yang kedua kali langsung benar ketemu. Ini ada Coach Pickle di sini, guys. Tuh. Coach Pickle. Wow. Akhirnya mereka bersatu, guys. Coach Pickle sama Coach Pickle. Apakah yang terjadi? Apakah bakal battle nih? Oh, sekarang katanya kita mau ke tempat anaknya ya? Anaknya si Pickle ya? Anak? Katanya sangat-sangat tidak menarik bermain sama kamu. Kamu menebaknya itu terlalu cepat katanya. Dia masih pengen main. Ya, gimana dong? Astaga. Udah dikeluarin pasirnya, cuy. Pickle! Oh, ditutup sama dia. You need to act faster. I've already run. Faster. Lesson number one. Love sports, but doesn't like riddles. Hah? Dia milih siapa itu? Pickle Lena? The right answer. Oh, benar. Benar. Lesson number two. Aduh. There are many survivors. Okay, I understand. But not all are safe. Hey, stop cheating. Siapa dia? Okay, so be it. Siapa pertanyaannya? Siapa itu? Bang Cupu gak fokus soalnya. Soalnya itu apa itu nutupin pasir itu loh. Sambil nutupin, kalau gak kita kependem di sini. Tapi ini dipilih sih. Siapa ini? Mr. Grimm? The right answer. Oh benar. Benar. Jago juga ini ya. Pertanyaannya itu loh. Next question. Who is the smartest in our family? Oh, ini dapat. The smartest in our family katanya. Jadi yang paling pinter siapa nih? Mungkin Coach Pickle ya. Coba pilihannya siapa? Sebentar, siapa guys? Kira-kira yang paling pinter, Boncelia. Kayaknya Sheriff Toaster deh, Mama Cil. Emang Sheriff Toaster pinter sih? Kan dia bisa menginvestigasi loh. Kayaknya ya, gak tahu sih. Kayaknya si Toaster sih. No, I'll give you a hint. She's in this room. Ternyata she's in the zoo. Like Pickalina. What kind of cheating is this? Oh, dinaikin. Ternyata guys, gara-gara kita
salah pikir. Ngamuk ini pekelenanya udah ajak battle Mama Cil. Battle sama Coach Pickle juga. Kayaknya ya, ini kayaknya kalau kita ikuti mini game-nya si apa namanya Patch si Ellie, Patch Ellie itu percuma. Karena abis selesai masih ada lagi, masih ada lagi. Curang ya. Mending sama pikelannya ya, sama Pikos udah gelut aja, gelut aja. Next video kayaknya bakal lebih seru nih guys. Kita seru tunggu ya guys. Ini. Nah, kalau yang Cell Playtime kemarin itu kita dikejar-kejar sama Jester. Iya. Kita naik si ini. Jadi kita naik Unicorn. Unicorn. Tail. Siapa namanya ya? Unicorn Tail ya. Ya pokoknya unicorn tuh lah ya, Bang Cupa sampai lupa kan namanya. Bruh. Ayo, kabur. Nah, kita naik unicorn dan kita dikejar-kejar Jester guys. Kuda ternyata unicorn. Jester itu masih ngejar-ngejar kita selama iya, ini Mama Cil. Emang. Dia masih penasaran, belum nangkep kan? Itu tuh. Kenceng banget larinya. Kenceng banget cuy, tuh, guys. Aduh. Mau dapet cuy, lari. Ini larinya gak cepet loh. Makanya, nah si nanti kayaknya kita sampai ini di ujung Mama Cil. Oke. Sampai. Kemarin tuh kita berhasil buka pintu kayaknya. Saya ingat ya Bang Cupu ya. Match-nya gak selesai-selesai sih. Iya, ini match-nya emang panjang Mama Cil. Ah, bener kan? Iya. Oke, kita turun. Udah tutup, udah ditutup pintunya. Buka pintu guys. Cepet. Dadah. Dah, nah, kita masuk. Makasih Unicorn. Oh, dah. Yeah. Gelap Mama Cil. Gelap. Kok gak kelihatan? Halo. Tuh. Gimana ini? Buka. Siapa itu? Jester Wati ya? Hah? Siapa itu? Jester cuy. Jester Wati? Jester Lina Mama Cil? Ya Jester Wati. Atau Jester? Enggak, itu warna pink cuy. Kita mengendap-endap guys. Kita di belakangnya. Sembunyi. Gak boleh ketahuan. Ditutup guys. Iya itu Jester Lina itu Mama Cil. Iya, Jester Wati. Coba buka pintunya. Ayo pakai drone kayaknya. Pakai drone. Banyak Givanium guys. Serem banget. Mana drone-nya? Boom. Oke guys, kita buka guys. Waduh, dia tahu enggak nih? Ini kayak apa itu? Kue ulang tahun. Kue ulang tahun ya? Hah? Buka. Halo. Semoga enggak ada Jess. Apa itu? Nah, ini. Most of all I love pink and red flowers. Bener, Jester kan? Lena Jester itu Lena, dia Jester suka warna pink. Iya kan, dan iya, bunga merah. Warna merah iya. Apa itu? Mawar ya? Mawar mungkin. Oke. Mana sih Jester Linanya? Ini ruangan Jester Lina. Ada ruang Lina, ke bawah ternyata. Mama Cil. Kita masih cari nih guys. Hah? Ada. Apa sih? Sebentar. Jumbo Joss. Ini kan gambar yang dibikin sama bocil-bocil ya kan? Iya benar. Apakah bocil-bocil pernah berada di tempat ini Mama Cil? Jangan-jangan. Itu kan Jumbo Joss sama si Ban-Ban tuh. Tapi udah ada ekornya tuh, jadi Evil Ban-Ban berarti. Iya. Sama Slow Sailing sama si Nap-Nap. Oke, kita bakal kita turun ke bawah ya guys. Kok gelap cuy? Gelap banget guys. Halo? Ada siapa-siapa guys? Creepy ya Mama Cil? Iya. Itu dia. Itu siapa? Iya guys. Itu Jester Lina. Jester Lina. Oke kita ambil. Access card. Oke. Kita bakal naik lagi. Tadi di atas ada pintu soalnya. Oh iya. Nah kita buka itu guys. Itu ya sebelah sana. Kita mau ngikutin si Jester Lina guys. Apa yang dikerjakan guys? Ngapain tuh Jester Wati ya? Oke. Ada bola-bola. Nah. Itu dia guys. Itu dia guys. Dia ngeliatin kita. Kita ketahuan cuy. Hello. Dia kayaknya mau ngomong sesuatu deh. Dia marah cuy. Tapi kok kayak agak ngos-ngosan gitu sih. Apa dia sakit ya? What? Kita sama Jester Lina nih. Ini di tempat Jester. Ada dua tombol. Lina, cuy. Kita ngambil apa? Gak tahu. Ayo. Apa? Jester Lina baik ya guys. Kok dia nggak ngapa-ngapain kita ya? Iya juga ya. Wah, ada access card guys. Oke. Okay. Itu Jester. Kok Jester? Jester kok ngikutin kita? Ini apa? Sebentar. Loh, warnanya kok berubah sih cuy? Itu Jester Wati apa Jester sih? Sebentar. Ini misteri guys. Kok bisa naik turun? Oh ini minigame. Tuh. Ini minigame. Kita harus pencet tombolnya pakai drone. Boom. Gak kena. Gak kena dong. Ah! Ternyata dia gak bawa
tetap aja jump scare. Astaga. Kita salah soalnya kita kelamaan cuy. Mencetnya. Ulang lagi kita. Okay. Hah? Apa ini? Bukan ya? Ada traktor Mama Cil. Iya traktor. Emang Jester itu petani ya cuy? Gak tau. Oh iya petani bunga kali. Oh, dia sukanya iya, bunga. Bener. Dia Jester nanam bunga wajib. Soalnya. Jadi Jester itu nanam bunga untuk dikasih sama si Jester Lina. Karena iya. Jester Lina itu suka bunga. Suka bunga mawar warnanya iya. Merah. Oke, kita naik ke atas. Ada apa guys di sini guys? Wah, ada kartu. Oke. Okay. Ambil kartunya. Lanjut creepy ya. Creepy banget sih. Ruangan Jester. Ini makin creepy ya kesini-kesini ya. Iya. Ternyata bener ya. Makin ke bawah, lantai bawah itu makin serem guys. Apa itu? Apa itu? Itu Jester, cuy. Jester. Jester sama Jester Lena cuy. Oh no. Wah, mereka mau dinner cuy. Mau dinner, mau kencan dong. Kencan dong. Astaga. 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 Mereka mau makan. Makan. Makannya kok kayak gitu ya? Makan roti ulang tahun, kue ulang tapi tahun. Tapi langsung gak pakai sendok garpu dong. Iya langsung hop gitu. Kita ngapain nih ngeliatin mereka? Mending kita kabur aja. Kita kabur lah. Ayo cepet. Cepet mumpung kita dia ngambil, lagi makan. Mumpung lagi makan mumpung kita mau cari-cari nih guys. Kabur. Coba. Lah kita malah turun ke bawah Mama Cil. Astaga ini ngapain kan tempat sih? Dia. Tuh. Oh. Aduh bunyi lagi. Jangan sampai mereka tahu guys. Cuy. Ini kayaknya kita harus ngambil sesuatu deh. Mana sih? Makanya kita menyelinap-nyelinap nih. Moga-moga gak ketahuan deh.